Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Agon Kumbur Kepiting. Nah, kali ini Agon mau tarik gubu. Tadi siang pasang, jadi sore ini kita mau tarik. Buat umpannya langsung pasang umpan kembali baru lempar. Jadi malam tarik lagi malam. Kalau nggak sempat malam pagi. Ikan note. Jadi umpannya menggunakan ikan bau atau ote. Masak mana? Masak. Yang besar ini. Untuk kecil apaan? Segar. Oke teman-teman, simak terus videonya, kita lihat sebentar seperti apa hasilnya. Mudah-mudahan bubu yang kita pasang tadi siang itu banyak isi atau banyak dapat kepiting. Oke, lanjut kita tarik bubunya. Oke bosku, kita ke pontonnya atau sampan, soalnya ambonya ada di dalam, jadi kita harus naik sampan. Ini kami berdua. Mancing satu hari. Mudah-mudahan hasil bubunya yang melimpah. Amin. Nah, ini bubu pertama sudah kelihatan. Mudah-mudahan ada isinya. Bismillah. Oke, bubu pertama ada isi. Mudah-mudahan tidak lembek. Wih, keras. Keras bosku. Jepitnya lagi nih, ambau. Oke, bubu pertama isi satu. Mantap. Apa? Tali. Deh. Aman. Langsung kita pasangkan umpan. Bubu kedua. Sampai kali ini. Ya, ente. Oke guys, bubu kedua. Wih, lumayan berat ini. Oh. Wih, 3 ekor guys. Cuman sayang kecil. 1 ekor aja size. Ah. Hampir, hampir. Tunggu.
kita ikat dulu. Sebentar kita lempar lagi. Lumayan. 04. Wih. Kubu kedua isi 3, cuman yang dua ini dirilis. Kalau itu mbok. Tik. Oke. Buang lagi. Lanjut. Nah, ini sebentar kita buang lagi kalau sudah tarik yang satunya. Oke, bubu yang ketiga. Oh, lumayan berat juga ini. Oh, satu ekor. Nampaknya kayaknya lembek, guys. Sepertinya, oh, lembek. Apa teh? Pelampung. Oh iya. Yeah. Pasangkan umpan. Yang ketiga. Lembek isinya. Oke, bu yang keempat kejauhan. Oke. Bubu yang keempat lumayan berat juga. Tapi kenapa enggak ada tendang-tendangannya? Wow. Ada, guys. Lima. Mantap bosku ini. Oke, mantap. Oke, kita lanjut lagi ke bubu yang kelima. Bubu yang kelima. Tangan ada isinya ini. Habis umpannya. Ya, potongnya itu mau akar rendang. Besar mulutnya. Yang kelima, Song. Habis umpannya, sudah keluar kepitingnya. Hey. Habis umpan juga, kosong. Keluar sudah. Habis sudah umpannya. Kelamaan baru ditarik. Bubu yang ketujuh, ini kami pasang berdekatan aja, tidak berjauhan. Oke, lumayan berat. Dua ekor. Ada udangnya. Apa? Kita rilis, masih kecil. Oke.
kecil. Jadi kalau kecil kita rilis, dia besar baru diambil. Bubu yang ke-8. Mesumi maniki sus. Lalu besar lubangnya, guys. Di pitingnya keluar. Sudah kenyang keluar. Oke, lanjut lagi. Masih ada kalau enggak salah 4 bubu. Oke. Iya, semuanya dipindah tadi pagi, tadi siang. Jadi ini kita pindah ini ke sungai. Nanti itu kan, nanti. Pindah ke sungai, biasanya di situ banyak pitingnya. Satu kali sih. Iya, kayaknya. Perasaan ada di sini. Ini. Kelamaan. Baru lubangnya. Oh, robek. Robek dia. Jadi keluar isinya. Jahit. Pasang bulu umpan. Oke. Wow, 7 guys, baru dia 2 ekor, cuman yang satunya sudah dimakan sama H7. Besar guys, ini agak susah kita kasih keluar karena besar. Megang juga dia. Pegang besinya. Jatuh dia lapar nih. Oke. Ini namanya H7 guys. H7. Karena beratnya 7 on ke atas, jadi dibilang H7.
bawa pulang. Terakhir, mudah-mudahan ada 7. Oh, 5. Ini dia punya sirip tersangkut. Lumayan. 5. Oke. Wish, mantap. Malam enggak apa-apa dangkal. Oke, aman. Jo. Panahan nanti. Yang gabung kena tuh. Kasih kusut dia, guys. Gara-gara itu H7 ini, kerjaannya si H7 ini. Oke, lanjut bubu yang ketiga kita pasang. Kita jahit dulu robeknya. Biar aman dari kekosongan. Aman. Oke. Okay. Oke. Okay. Masang lagi dia di sini, guys. Lanjut kita ke bubu yang keempat. Periksa apa enggak ada karobe atau bolong. Enggak ada, aman. Yo. Oke. Thank you.
Iya, dalam. Berapa? Si 4. Saya 4 biji. Oke. Oke. Kita perbaiki dulu ini talinya. Usut. Mana? Oke. Dua lagi. Satu. Lumayan. Ada 6 ekor. Oke, jadi itulah tadi penarikan bubu dan langsung dipasang dan hasilnya lumayan. Jadi kalau bukan nanti malam kita tarik lagi, besok pagi. Oke bosku, terima kasih. Mantap.